iaitunya jangan guna hawa nafsu. Dalam nak buat keputusan, nafsu kita, kita boleh guna dalam bentuk yang diredai dan diizin oleh Allah. Tapi lain daripada tu, telajak doa, hal ni tak boleh. Walaupun dalam agama sekalipun, kita tak boleh guna nafsu. Dek campur aduk dengan perasaan sendiri, berasa-berasa, gamuk-gamuk, hal tu tak boleh. Inilah yang Allah royaknya, takut manusia duk pergi ambil benda hak cuci, bersih, hak jadi lakan. Tapi duk pergi campur dengan nafsu. Bila campur dengan nafsu, lakan dia akan penuh, nafsu dia akan lebih tinggi. Gitulah. Apatah lagi Tuhan tanya di sini, orang yang ambil nafsu sebagai Tuhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Tapi itu sekat dulu dah. Sampai ayat 47. Ayat 43 sampai 47 Suratul Furqan. Walaupun cerita dia berlainan ataupun kisah apa ni? Ada dua tiga perkara dalam ni. Ayat 43 dengan 44 ni, Allah Ta'ala firman tanya Nabi tentang orang-orang yang sembah selain dari Allah, iaitunya orang-orang kafir semua atas muka dunia. Nampakkah wahai Muhammad keburukkah keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja lagi ditaati? Ni semua orang-orang kafir. Ambil nafsu sebagai Tuhan. Mana macam mana? Turut hawa nafsu. Daripada nafsu itulah duk jadinya semboh tu, semboh ni, semboh tu, semboh ni. Ataupun masih lagi duk kekal manusia guna nafsu dalam hal nak buat keputusan go tu go ni. Tapi tak ambil lakan, tak ambil kaedah. Termasuknya setengahnya orang-orang Islam. Lepas tu orang-orang kafir semuanya masuk di dalam ayat ni belaka tem-tem yang orang guna nafsu sebagai Tuhan mereka. Maka Nabi itu Allah Ta'ala pun tanya, maka dapatkah engkau menjadi pengawal yang menjaganya jangan sesat? Boleh tak? Mung nak pergi kuap kum, hey Muhammad, puak-puak ni tak sibuk jadi glewing, tak sibuk jadi sesak dalam hidup dia. Memang jawab katanya dak. Nabi hanya siapa ajari Allah kepada manusia, tapi Allah lah yang beri hidayah ataupun menyesakkan seseorang itu. Ambil daripada ayat ni, ni kita dapat faedah, iaitunya jangan guna hawa nafsu. Dalam nak buat keputusan, nafsu kita, kita boleh guna dalam bentuk yang diredai dan diizin oleh Allah. Tapi lain daripada tu, telajak doa, hal ni tak boleh. Walaupun dalam agama sekalipun, kita tak boleh guna nafsu. Dek campur aduk dengan perasaan sendiri, berasa-berasa, gamuk-gamuk, hal tu tak boleh. Inilah yang Allah royaknya,
Takut manusia duk pergi ambil benda hak cuci, bersih, hak jadi lakan. Tapi duk pergi campur dengan nafsu. Bila campur dengan nafsu, lakan dia akan punuh, nafsu dia akan lebih tinggi. Gitulah. Apatah lagi Tuhan tanya di sini, orang yang ambil nafsu sebagai Tuhan. Mari di ayat 44. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Tanya Nabi di sini bukan nak suruh Nabi jawab. Tapi nak wayak. Ya ada juga soalan tapi nak wayak. Tak ada nak kepada jawab apa. Mereka hanyalah seperti binatang ternak. Ni tengok ni. Tuhan raya katanya orang dia pasang guna hawa nafsu tak seguna lakan, tak seguna agama, maka orang tu supa dengan binatang. Kalau kita sama-sama manusia, kita tak kata kelum ni, puak ni supa dengan binatang. Sebab apa? Duk mengupak, duk kata ke dia, duk laknak dia. Tapi Allah Ta'ala dia kata di dalam Quran dia beberapa tempat yang ada, iaitunya dalam suratul A'raf ni, suratul Furqan, patut duk sa lagi dalam suratul Jathiyah, yang Allah Ta'ala kata manusia ni seperti binatang. Bahkan ada lagi kacat-kacat di dalam surah lain, walaupun tidak dengan secara soreh sebut katanya seperti binatang, tapi maksud ayat tu adalah nak ayat katanya sekeji-keji, sejahat-jahat, seperti apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Jalan tu. Mereka itu adalah sejahat-jahat manusia yang jalan atas muka bumi. Ni orang yang teruk tu. Teruk keadaan mereka. Terutamanya orang-orang kafir, golongan orang kafir hak menentang Nabi pada zaman-zaman dulu. Daripada Nabi mula-mula di atas muka bumi, siapa ke sekarang ni pun masih ada lagi orang yang duduk beci kepada agama Allah, beci kepada orang Islam, dan duduk wang pen nak jadi Islam ni punuh. Islam tak ada atas muka bumi. Orang Islam ni kalau boleh nak mati, nak sesak, nak punuh belakang. Yalah tu. Ni Allah Ta'ala raya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan bawaan mereka lebih sesak lagi. Masya Allah. Dua nota kaki yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman. 1178, 1179. Cuba kita tengok. Yakni orang yang bertuhankan hawa nafsunya akan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dengan tidak tersekat-sekat lagi. Ini orang yang pasang turut nafsu ni, Masya Allah, bahaya dah hidup pok-pok dia. Dan tidak pula mahu mendengar nasihat pengajaran. Mari nota kaki 1179. Mereka yang bertuhankan hawa nafsunya itu tidak akan dapat mendengar dengan sepenuh ingatnya akan seruai Islam yang disampaikan kepadanya. Dengar dengan telinga tapi tak masuk dalam hati. Dengar peng-peng, peng-peng tu baik. Itu jenis orang pasang telinga tak ada tuli, tapi dengar-dengar saja. Royaklah puluh-puluh baku pun nasihat tunjuk ajar, royak kau tu, royak kau ni, hehehehe, suka mainnya. Klik wong condem dia, iaitunya menetes semula, lawai semula, tak reti semula, jahil semula. Masya Allah. Lagi, dan tidak akan dapat memahami dalil-dalil dan bukti yang terbentang luas di hadapan matanya. Kerana mereka adalah sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesak lagi. Supaya dengan binatang dah. Binatang lagi tasbih kepada Allah. Binatang lagi akhir sekali hak boleh makan kan. Nya semelih dia mau makan kok orang. Tapi manusia ni nak semelih pun tak boleh. Nak. Nanti kamu so. Nanti mati kamu. Nanti mati kamu. Duduk tak pakar sikit habu. Ini cuba kita gambar katanya. Manusia yang pasang jenis-jenis. Supa dengan dua ayat yang Allah Ta'ala cerita ni. Ayat 43 dan 44 dalam suratul Furqan. Mari ayat 45 ni. Allah Ta'ala tanya. Tanya di sini. Untuk nak jadi kuat iman kita.
hubungi dengan kejadian Allah. Kejadian Allah Ta'ala lah kan? Malaysia, bombing langit, bukit, sungai, laut, nata manusia, burung, pohon kayu, hani semua ni. Allah Ta'ala apa tanya? Nak jadi kuat iman kita? Tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu? Bagaimana ia menjadikan bayi-bayi itu berbentang luas kawasannya? Cuba kita tengok. Sebab apa? Sebab bayi itu dia mari daripada suluh matahari. Bukan? Matahari suluh. Ketika kita duduk di waktu pagi, kita tengok bayi kita panjang. Sebab apa? Ini misal dengan bayi kita. Matahari duduk sebelah belakang kita, dia suluh kita. Maka bayi kita pun panjang. Tapi apabila matahari kau naik, kau naik, kau naik, kau naik, siapa di tengah? Bayi kita. Kita tak nampak. Sebab apa? Sebab matahari duduk di di tengah-tengah. Kalau tak silap saya, dalam bulan persepa dengan bulan tuklah kong telapi. Ada wanti. Matahari duduk di di pandor kita. Bila kita berdiri di tengah-tengah hari, tidak ada bayi. Ini nak menunjuk katanya, dua cuang masa dalam masa setahun, matahari berdiri di atas pandor kita. Lepas tu, ya ada en kok tu, en kok ni. Kiri, kanan. Gitulah. Tapi umumnya, waktu pagi dan waktu petang ketika matahari nak jatuh. Ketika matahari naik, bayi, setiap bayi tu, dia akan panjang. Bila matahari matahari naik, kau betul atas pala kita, bayi pun kau pandok, kau tak ada. Lepas tu, dia klik semula. Jadi kau duduk di belakang, kalau sekiranya matahari duduk depan kita. Maka bayi kita duduk di belakang. Ulama-ulama dia buat bandingnya. Nak cid witya, nak sangkum witya, dia kata macam mana? Kita dengan dunia ni, jangan serupa dengan kita nak igat bayi. Bukan? Dah bayi kita ni, dia pergi mengikut, dia gerak mengikut tubuh badan kita gerak. Kita gerak, dia gerak. Sebab apa? Sebab dia bayi kita. Bandingnya mudah-mudah kita dengan dunia, jangan kita duduk hambat. Serupa dengan kita duduk hambat bayi. Tak ada balik kita. Sebab apa? Sebab bayi dia pergi dulu. Tu banding saja ya. Tapi Allah Ta'ala nak rakyat ni, kekuasaan dia, dia tak wui matahari duduk dia, dunia duduk dia, tak musim. Semua tiap-tiap kara ni, wa kullun fi falaki yasbahun. Tiap-tiap kara, dunia, matahari, bita, bulan, semua duduk gerak belakang. Tam khocon kong man. Tu hai rakyat di dalam Quran, wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari duduk musim di atas khocon dia. Dia bukan duduk dia dah. Dia duduk musim. Tapi kita, wallahualam, ilmu manusia tu setakat mana, duk rakyat katanya, matahari ni musim ke tak? Tapi tu hai rakyat, matahari musim. Tu hai rakyat katanya, dunia ni tu hai hapa. Hapa di sini artinya nak jadi mudah. Bagi kehidupan kita, makan, minum semua. Tapi cuba kita perhati, dunia yang Allah Ta'ala buat ni, dia supa dengan nabita, dengan matahari, supa belakang, dia bulat. Sebab tu je di atas muka dunia ni tak ada kena hurai banyak. Masa di atas muka dunia, memang ia tak sama. Negeri itu, negeri ini, negeri itu, negeri ini. Bermaknanya, dunia ni duduk musim. Matahari duduk musim pasang dia. Bulan, bintang dan duduk musim. Allah rakyat di dalam ayat ni, iaitunya hubungnya dengan bayi. Bagaimana ia menjadikan bayi-bayi itu terbentang luas kawasannya, dan jika ia kehendaki, tentulah ia menjadikannya tetap tidak bergerak. Kalau Tuhan kehendak, maka dunia yudmun, matahari pun duduk dia, duduk suluh situ. Bermaknanya yud cangak semua benda-benda duduk di atas dunia ni. Orang pun tak tahu katanya siya malah. Bilalah matahari nak jatuh. Orang yang duduk sebelah halik gelap, bilalah nak cerah. Aku mengatuk bercakap hari ni. Duduk pukul 9 pagi, duduk situ. Ataupun duduk pukul 12 malam, duduk situ. Tak ada bergerak-bergerak. Ni tu hai rakyat. Tapi Allah, lepas pada tu dia rakyat. Kemudian kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayi-bayi itu. Ha, tu. Maknanya, dia duduk bergerak pasang dia. Walaupun dekat-dekat nak kiamat sekalipun, dah dunia berhenti musimnya. Dia berhenti, maknanya dia duduk musim sejak daripada awal lagi tu hajadi dia. Duduk musim, 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 musim.
ya berik. Lepas tu ya kelik. Undur semula. Haning lah tanda katanya. Matahari naik sebelah jatuh. Jatuh sebelah naik. Semua tu mengikut kehendak Allah Ta'ala berlaku. Alhamdulillah. Cuba kita tengok. Nota kaki 1180. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya akan dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah, kekuasaannya dan rahmatnya meliputi alam, langit dan bumi. Ini nak ayat katanya, suruh kita gambar semua benda-benda yang ada, yang kita nampak. Macam itulah yang Allah Ta'ala buat. Akhir sekali, nak saya baca sampai ayat 47 saat ni. Mari suk di ayat 40 ni dah. Kemudian kami tarik balik bayar-bayar itu kepada kami dengan beransur-ansur. Maknanya Allah Ta'ala jadi musingnya dunia dan matahari. Bayar pun dia tak duduk pak tulah. Bayar tak duduk pak tulah. Maknanya beredar mengikut keadaan dia. Pagi, petang, siang, malam dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini menunjuk katanya Allah Ta'ala kuasa yang dia boleh buat segala-gala mengikut kehendak dia. Lepas tu kita pula bila duduk di atas muka dunia ni, semua ni mengikut takdir Allah. Lepas tu jadikanlah kita ni orang baik, orang berjuru. Saya tarik ayat saat ni, jangan kita turut hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Jadikanlah kita ni buat gapa-gapa mengikut dasar, dalil, kaedah. Nah, tu cara-cara hidup kita. Apa ni, rujuk kepada Quran, rujuk kepada sunnah Nabi, mengikut penerengi ulama-ulama. Barulah insya-Allah kita betul kita molek. Itulah lebih kurang dah ayat yang apa kita dengar. Lepas tu insya-Allah kita sambung lepas pada ni pula banyak lagi ayat-ayat hubungnya dengan kejadian Allah Taala yang Allah royak katanya kebesarannya. Dan insya-Allah kita sambung semula ayat 47 dan seterusnya sebelum daripada kita masuk ayat akhir-akhir suratul Furqan, iaitunya wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.